Jadi seluruh infrastruktur kita migrasikan ke digital. Kenapa? Karena tidak ada lagi teknologi analog di dunia ini. Begitu barang kita rusak, yang ada tinggal karnibal. Dan itu jauh lebih mahal dibandingkan membeli yang baru, saya contoh kamera. Nah, walhasil dari hulu sampai siarannya, kontennya sudah digital semua. Kemudian di rumah juga, di rumah sudah menggunakan smart TV. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita putar siarannya, yang kita lihat adalah siaran analog. Kenapa bisa begitu? Karena transmisinya masih menggunakan transmisi analog. Jadi percuma seluruh investasi dari hulu sampai hilir ini, termasuk kita nonton di rumah, kalau tidak dirubah transmisinya dari analog ke digital. Jadi itu kerugian juga yang cukup besar. Jadi kalau ditanya kapan kesiapannya, sebenarnya hari ini pun diputuskan migrasi digital, switch off, seminggu lagi, hampir semua TV sebenarnya sudah siap. Tinggal kita mau atau tidak. Kita ada beberapa opsi, Pak Menteri sudah cukup tegas, tadi statementnya luar biasa, yang tidak mau migrasi berarti bertentangan sama kepentingan nasional. Karena luar biasa kepentingan nasional di sini. Ada kebutuhan bandwidth yang cukup besar. Kita TV analog sekarang menduduki frekuensi yang bisa kemudian memberikan kontribusi ekonomi luar biasa besar kepada masyarakat. Cuma karena kita nggak mau pindah, akhirnya menjadi inefisien dan kemudian kita terkendala untuk teknologi digital berikutnya. Kita hampir menjadi mimpi menerapkan 5G kalau kita tidak pindah dari frekuensi yang ada sekarang. Kita ini umpamanya kita punya smartphone sekarang. Kita tidak bisa menikmati maksimal kemampuan smartphone kita. Karena smartphone kita sudah hampir 4G, tapi kemudian kita masih analog. Kita punya mobil Ferrari, tapi kita jalankannya itu di gang. Karena kemampuannya tidak bisa kita maksimalkan. Bukan begitu, Pak Mulyo. Jalan di tol, bagaimana? Nanti handphone kita baru berguna semua kalau kita ke Singapura gitu loh. Handphone kita baru berguna semua kalau kita ke Korea.